Sementara itu dari Persebaya Surabaya adalah line up. Iya, dengan formasi seperti yang kita bahas tadi 4-3-3, ada Marcelino di sana, ada Altabala juga, dua pemain muda yang juga mendapat tempat di tim utama bersama dengan beberapa pemain senior. Ini dalam bentuk formasi. Dan coach Aji Santoso. Baiklah pemirsa yang sudah menanti-nantikan pertandingan big match malam hari ini, saatnya babak yang pertama. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Lemparan cepat dilakukan. Yamamoto geser ke kanan. Marcelino mengangkat bola kepada Juninho. Jebret! Tanpa banyak serangan, satu serangan rapi, sistemik, terstruktur, dan masif dilakukan dengan tega dan diselesaikan dengan paripurna adalah seorang Juninho. Primo, berikan semangat, Bo. Bungkus. Iya, ini sangat mengejutkan tentunya bagaimana satu serangan cepat dari Persebaya berhasil membongkar pertahanan Arema yang justru sedang menguasai permainan. Ada kelengahan di antara dua bek tengah Arema yang memberi ruang kepada Juninho, Silvio Junior, untuk mendapatkan bola, mendapatkan ruang tembak, dan eksekusinya kali ini sangat-sangat baik, sangat mematikan. Main 26 tahun ini sudah dikeker, diangkat yang dua jam. Persebaya Surabaya mampu kembali mencetak gol yang kedua tanpa disangka, tanpa diduga, membuat tersenyum coach Aji Santoso. Kali ini tendangan kaki kiri Vidal seperti meluncur tepat di titik COD tadi kepada seorang pemain belakang tadi kita, Lelis. Bungkus. Iya, seperti yang saya bilang tadi, tidak akan dieksekusi langsung, tapi memang mengincar pemain-pemain jangkung yang ada di depan, dan di antara Silvio dan Lelis, akhirnya Lelis yang berhasil menjangkau bola. Konsentrasi pemain belakang Arema tampaknya tidak tertuju kepada Lelis, sehingga dia begitu leluasa menanduk bola tanpa gangguan. Terus dikawal. Bola bermain. Konsentrasi semua melihat duel daripada Lelis dan juga Sergio Silva. Namun ada satu nama yang tidak boleh dilupakan. Abel Isak Kamara berhasil menempatkan posisi di tengah jepitan begitu banyak pemain. Melejit bola ke bawah pojok gawang dan 2-1, 1-2. Iya, inilah yang sebetulnya memang harus dilakukan oleh sebuah tim ya. Harus ada pemain yang menjadi alternatif ketika target utama dikawal ketat. Sama seperti gol Persebaya kedua tadi ya. Fokusnya kepada Silvio. Atau mungkin tadi keburu masuk kalau. Handsball! Tertangkap tangan tadi oleh wasit. Wasit sudah menipu fluid. Ancang-ancang. Jebret! Lok, nade. Padahal sudah terbaca. Sudah ada bunyi tepisan. Namun bola lebih kencang dan masuk ke gawang dari Persebaya. 2-2. Menit 46, babak yang pertama, Bungkus. Iya, semakin luar biasa pertandingan babak pertama ini. Eksekusi Kamara terbaca sebetulnya. Bahkan bola sudah kena oleh tangan dari penjaga gawang, tapi lolos melalui sela-sela badannya. Marcelino ngangkat bola. Tidak. Lagi-lagi kita saksikan sebuah kejutan terjadi. Persebaya kembali membawa ataupun juga membuat keunggulan melalui Yamamoto, pemain dari Jepang ini. Tanpa diduga, tanpa dinyana, Persebaya yang 3. Mohon maaf rekan kami, Bungkus. Iya, lagi-lagi situasi di lapangan seperti tidak seperti yang dibayangkan oleh penonton di rumah mungkin.
Persebaya dalam kondisi tertekan, sekali menyerang, bisa menciptakan gol. Umpan yang sangat baik dari Marcelino dan kontrol yang sebetulnya tidak sempurna dari Sow. Tapi bola ternyata masih dalam jangkauan dia. Dan dia bisa menaklukkan penjaga gawang dengan tendangan kaki kirinya yang memang cukup keras. Dan wasit Agus Fauzan Arifin meniup peluit panjang. Membawa pertandingan ini berakhir. Full time, bukan half time. Dua kali. Arema 2, Persebaya 3. Sudah comeback menjadi 2-2. Momen sudah dipegang Arema, tapi terhenti oleh babak pertama berakhir. Babak kedua dimulai kembali. Dan Persebaya mencetak gol di menit awal, bungkus. Lagi-lagi, gol menit awal di babak pertama maupun babak kedua menjadi senjata Persebaya untuk membuat pertandingan, meskipun dalam tekanan, berhasil mereka menangkan. Respect untuk kedua tim. Dan juga respect untuk para supporter semua yang mendukung kedua tim dan mengapresiasi penampilan dari kedua tim masing-masing. Kami kembali setelah yang berikut ini.